Pemirsa, saksi kunci kasus pembunuhan keji terhadap Vina dan Eki pada 2016 silam akhirnya angkat bicara. Ya, saksi membenarkan bahwa DPO yang berhasil diamankan, Peggy alias Perong, adalah salah satu pelaku yang berada di tempat kejadian. Dalam kesaksiannya ini, pemirsa, saksi kunci bernama AF mengaku melihat peristiwa sebelum kedua korban ditemukan meninggal dunia. AF yang merupakan warga Bekasi mengatakan saat kejadian tahun 2016 lalu, dirinya bekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari TKP di Cirebon. AF menceritakan dirinya sedang berada di sebuah warung saat sejumlah pemuda melempari motor korban dengan batu, dan AF mengenali para pemuda ini sebagai orang yang kerap nongkrong di depan bengkel tempatnya bekerja. Usai kejadian, AF pun sempat dimintai keterangan oleh polisi dan membenarkan sejumlah pelaku yang sudah diamankan adalah para pelaku yang dilihatnya. Kejadian Eki itu waktu itu ada motor lewat, ya. Motor lewat terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, ya. dikejar sama dia, dipepet, udah. Berhubung sayanya takut juga di situ, udah akhirnya saya pulang lagi. Di saat itu abang nggak berada di lokasi, habis melihat itu? Iya, saat itu saya berada di warung. Pelaku sekitar berapa orang itu? Pelaku? Kalau bicara pelaku, ini yang lagi pada nongkrong itu ada sekitaran 8 orang. Di antara pelaku ini, ada yang mengenali nggak? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Kalau bicara mengenali namanya saya tidak tahu. Nama-namanya itu siapa saya tidak tahu. Tapi kan sudah dipajang tuh bang ya, pelaku-pelaku yang diantara itu sebelumnya. Iya. Nah, abang ada yang mengenali di lokasi itu seperti itu? Sebagian ada yang mengenali. Pasti itu ya pelakunya ya? Iya. Nah, diantara 3 DPO ini gimana bang? Di antara 3 DPO ini, yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Baru ketangkap? Yang baru ketangkap. Peggy ya? Yang di kantin katakan namanya Peggy. Peggy itu, saya mengenali wajahnya. Iya, bahwa dia itu warga situ. Yang sering nongkrong sama anak muda situ. Itu persis ya, situ yang ditangkap sekarang ini ya? Iya, cuman kalau bicara nama saya nggak tahu itu kalau itu Peggy gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.